Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kami dari Lions Club Internasional Distrik 307B2, khususnya wilayah 6, bisa berada di sini dalam keadaan yang sehat dan baik dalam acara Hand in Hand We Care Wilayah 6 Lions Club Internasional Distrik 307B2 untuk 4 global causes, yakni hunger, diabetes, environment, dan vision. Kami dari Lions Club Internasional adalah organisasi sosial di mana misi utama kami adalah untuk kemanusiaan. Pada kesempatan ini kami akan membagikan sembako, juga mengadakan pemeriksaan mata, juga screening gula darah, dan juga pembagian kantong yang ramah lingkungan, gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu demi suksesnya acara ini. Enggak ada gading yang tidak retak, jadi segala sesuatu kami juga mewakili dari panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Salam pengabdian. Izinkan saya selaku wakil Gubernur pertama mewakili Gubernur Distrik Teguh Kinarto yang sedang berhalangan untuk hadir pada hari-hari ini. Acara hari ini adalah acara yang telah dikoordinir oleh teman-teman kami dari Lions Club yang memang sudah sering, Pak. Bapak Ibu juga mungkin sering kalau melihat Vest Kuning ini, kami selalu hadir di tengah masyarakat, di mana kami ingin selalu membantu, bergandeng tangan untuk bisa memberikan yang terbaik apa yang dari yang kami punya. Dan tentunya untuk para masyarakat di sini, saya ingin mengajak bagi yang ingin bergabung sebagai anggota Lions Club, ayo. Tentunya semuanya ada aturan, ada persyaratan, nanti bisa tanya. Boleh tanya sama yang pakai baju kuning ini, vest kuning ini. Gimana kita kalau mau jadi anggota? Ada persyaratannya tentunya. Jadi tolong doakan kami, para anggota Lions Club, untuk bisa tetap sehat, bisa tetap bisa menyalurkan tangan kami, bantuan-bantuan yang datang yang untuk bisa kita sambungkan kembali kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Let's grow together, we serve. Bapak dan Ibu sekalian, kami selaku manajemen Pasar Turi menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam Pak Yudi, Bu Jenny, dan semua tim Lions Club. Ini merupakan kebanggaan bagi kami, kami bisa turut berkontribusi, membantu, meskipun kami hanya dapat menyediakan tempat saja pada saat kesempatan kali ini. Saya secara pribadi juga merasa sangat terharu karena Lions ini luar biasa sekali bekerja secara bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga teman-teman dari Lions diberikan kesehatan, kesuksesan, dan tetap dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk membantu sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya pada Lion, ya Lion Club ini, atas bakti sosialnya ini. Mudah-mudahan next time bisa hadir lagi di wilayah kami, Kecamatan Bubutan. Nah ini otomatis akan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah kami. Saya kira itu, mohon maaf atas sambutan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teknik 30.